komunitas Cirebon Runners dulu, kita namanya Lari Tiga Keraton. Jadi dari Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan terakhir kita berhenti di Kasepuhan. Ini trail yang sangat menarik karena kita banyak foto-foto di spot-spot yang luar biasa. Dan paling enak mencari bahagia di Cirebon, karena jalan Asia belok kiri itu udah jalan bahagia. Saya ketemu sama komunitas Batur Ulan nih, Batur Mbak Ulan, dan HR Academy yang lagi menyelenggarakan senam sekaligus juga ada bantuan sembako murah ya. Jadi, dan ada pelatihan digital juga untuk para UMKM, dan ini yang kita ingin supaya tadi masukan dari masyarakat ingin lapangan kerja lebih banyak, ingin sembako diturunkan. Jadi ini sesuai dengan tujuan kita untuk kerja mudah, harga murah, dan mudah-mudahan ini bisa kita kerjasamakan dengan para komunitas. Minggu pagi ke Desa Wisata Astana sambil ziarah makam Sunan Bonjati. Mari bantu kembangkan desa wisata dengan Kang Wagub dukung program ADWG. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setelah berjuang akhirnya Desa Astana masuk 75 besar desa wisata terbaik di Indonesia, menyusul Gegesi Kulon. Jadi kami perjuangkan karena Cirebon ini luar biasa menjadi destinasi wisata yang lengkap. Ada wisata alam, wisata kuliner, wisata shopping, batik resmi, wisata sejarah, ada wisata olahraga tadi, pagi-pagi antar keraton, budaya, ada wisata religi, ada wisata healing, yang sekalian refreshing, benerin feeling, tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening. Oleh karena itu saya ucapkan selamat.